Kapolri mengatakan untuk kembali Eliezer harus melalui sidang kode etik dulu nih di Propam. Dan ketika rekaman Newsmaker hari ini, sidang etik Barada Richard Eliezer sedang digelar nih Pak Ponto. Nah kalau Kapolri sudah membuka pintu, apakah bisa dipastikan Eliezer pasti lolos kembali ke Polri ya Pak Ponto? Nah kalau Kapolri sudah bilang begitu ya bisa saja. Ya. Nah, itu kan keputusan tetap aja di tangan Kapolri. Ya. Kalau Kapolri enggak, ya, oke. Karena sesuai aturan itu memungkinkan. Tinggal satu, pertimbangan pimpinan. Lalu pertimbangan pimpinan tertinggi bisa, ya bisa saja.